Tahukah kamu cerita tentang 5 monster? Anak monster di malam hari sedang lapar sekali. Mama monster beriak-yak-yak, cuma 4 monster kembali. Oh tidak, kemana para monster pergi? Empat anak monster di malam hari mencoba menakuti. Mama monster beriak-yak-yak. Anak monster di malam hari ke kanan dan ke kiri. Mama monster beriak-yak-yak, cuma 2 monster kembali. Oh, monster yang menggemaskan. 2 anak monster di malam hari, mereka sedang berkelahi. Mama monster beriak-yak-yak. Satu anak monster di malam hari yang sedang bersembunyi. Mama monster beriak-yak-yak, tak ada monster kembali. Tak ada monster? Lalu bagaimana dengan mama monster? Tak ada monster di malam hari, semua menjadi sepi. Monster kembali. Yeay, semua monster kembali. Cerita berakhir bahagia. Hey, di mana semua orang?
gembel kucing di sumur. Siapa yang masukkan Johnny Flynn kecil? Siapa yang keluarkan Tommy Saul kecil? Anak laki-laki yang nakal mau tenggelamkan si kucing yang tak pernah menyakitinya dan membantu membunuh tikus di ladang. Ding dong bel, kucing di sumur. Siapa yang masukkan Johnny Hair kecil? Siapa yang bawa masuk rumah Tommy Tim kecil? Anak laki-laki yang baik beri susu pada si kucing yang tak pernah menyakitinya dan bermain dengan tikus di ladang. Lihatlah bayinya tidur. Ibu akan bernyanyi agar dia mimpi indah. Nyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Anak kecil tidurlah, ayah akan belikan burung lucu. Jika burungnya tak mau menyanyi, ayah akan belikan cincin berlian. Jika cincin berliannya berkarat, ayah akan belikan cermin yang besar. Jika cermin besarnya sudah retak, ayah akan belikan kau kambing lucu. Jika kambing lucunya tak mau berjalan, ayah akan belikan sapi yang besar. Jika sapinya tak mau berputar, ayah akan belikan anjing yang lucu. Jika anjing lucu tak mau menggonggong, ayah akan belikan kereta.
Selamat tidur, Ayah.